Mr. Beast adalah satu nama YouTuber yang popular dengan kandungan video yang unik dan lain dari yang lain. Kandungan dari Mr. Beast sering melibatkan stun atau aksi yang tidak masuk akal dengan penggunaan duit yang sangat banyak. Mr. Beast atau nama sebenarnya Jimmy Donaldson mula menceburi pembikinan video YouTube sejak berusia 13 tahun pada 2012. Pada mulanya, kandungan-kandungan video beliau lebih ke arah bermain permainan video seperti Minecraft yang hanya mendapat sekitar 7,000 tontonan. Sehinggalah pada Januari 2017, Jimmy membuat satu video yang menyaksikan beliau mengira dari 1 sehingga 100,000 dalam masa 40 jam. Video tersebut menjadi viral dan sejak itu, Jimmy mula membuat video-video cabaran dengan aksi tidak terjangka seperti membaca keseluruhan kamus, memutar fidget spinner selama 24 jam atau menyebut nama YouTuber Logan Paul 100,000 kali. Kemudian, hasil pendapatan dari video-videonya di YouTube digunakan oleh Jimmy sebagai bahan kandungan dalam video seterusnya. Di dalam video-video barunya, beliau memberi wang yang lumayan kepada sesiapa sahaja selain mengadakan cabaran yang menawarkan ganjaran bernilai $10,000 sehinggalah sebuah kereta. Dalam satu temu bual, Mr. Beast menganggarkan lebih $2 juta telah digunakan untuk kandungan videonya dalam setahun dan beliau hanya mengambil peratus yang sedikit daripada jumlah itu sebagai pendapatan. Namun, Jimmy menyifatkan tindakannya menceriakan orang lain dengan memberi wang tanpa dijangka membuat dirinya seronok walaupun ia menimbulkan sedikit kontroversi susulan caranya menggunakan wang yang banyak. Kini, Mr. Beast mempunyai lebih 43 juta pengikut di YouTube dengan rata-rata 10 ke 15 juta tontonan dalam setiap video. Jimmy turut bekerjasama dengan beberapa personaliti YouTube lain termasuk Mark Robert dalam melakukan kerja-kerja kebajikan bagi membantu masyarakat dari segi kewangan.